اسمه
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana, wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'atayna rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahissalam, bismillahil mu'min, bismillahil azizil hakim. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahil khaliq, bismillahil ghaffar, bismillahil wadudil majid. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahil basin, bismillahil khafin, bismillahir rafiil mu'in. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahil muzil, bismillahis sami, bismillahil qawiyil matin. Bismillah, 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 bismillah. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Hayyana kul sifat Allah, hayyana rib wahdaniyatan. Allah wujud kidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi. Qiyamu binafsihi wahdaniyat, qudrah iradah ilmun hayyun. Sama basar kalamu kadiran muridan, aliman hayyan syami'an basyiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi waridha nafsihi wazinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah.
Sallallahu alaihi wasallam sayyidul lahul fatih. Na abdua ya kana sayyidun shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka bi anna lakal hamdu. La ilaha illa antal hanan al manan. Badius samawati wal ard. Ya Jal Jalali wal Ikram. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ya Allah, natawassalu bihaqi Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin ya Allah. Ikfir lana ya Allah, fa inna zalamna anfusana zulman kabiran. Faghfir li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Fawasi' lana fi darina wa barik lana fi kulli rizqina. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad farham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma azbur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma aksir rizqan liman hadir bihajal majlis bihaqi sayyidina Muhammad. Pajik lana ya Allah wajhan ya Allah li sayyidina Muhammad alaman hadir bihajal majlis bi manamihim ya Allah wa bi kulli ahwalihim bi hadhihi dunya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fataqabbal lana innaka antal wahhab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin salawatan ala kullil hab. Bikudratika alaihi ya Allah bikulli halina wa ahwali bilika ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidul akwan biadadi anwa'i rizki wal putuhat. Ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Absut rizqan liman hadir fi hajal majlis rizqan wasi'an min kulli jihatin min jami gaibika bi ghairi minnati makhluqatin bi mahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Bihaqqi salawati wassalam bihajal an birahmatika arhamar rahimin.
wabtah alaina waliman hadir fi hajal majlis abwa samawati wal ar rizqan wa ilman wa hukman wa sultanan birahmatika yarhamar rahimin wasgil jawarihana bito'atika wa kulubana bima'rifatika ya karim ya rabbana ya rabbana ya rabbana tawil umurana wa umur liman hadir fi hajal majlis wa barik lana fiha birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin bihaqqi sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani. Panukrimu lil Habib Alawi, Alwi ya, Habib Alwi bin Ali Al-Habsi dan Habib Abdul Qadir bin Alwi Al-Habsi. Bila menyebut Qadir ini keingatan saya Abdul Qadir Jailani lah. Kemudian Guru Mulyadi. Alhamdulillah meskipun hujan deras ini luar biasa dari jam berapa tadi? Jam 4 kah? Jam 5 kah? Apa ini hujan deras lah. Nah, ini yang turun ini luar biasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah amin yang hadir ya, yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ya gulam, wahai anak-anakku." Gulam kemarin, gulam itu artinya anak kecil yang masih belum bernama, belum punya nama gulam. Jadi kita ini dianggap oleh Syekh gulam, anak kecil atau kembali menjadi kecil. Karena yang kecil itu adalah fitratullahi lati fatarannasa 'alaiha la tabdila liqalqilah. Kembali kepada fitrah. Agama Islam itu ajaran yang ingin mengembalikan manusia kepada fitrah aslinya, yaitu fitrah yang suci, masya Allah. Ukrun bainad dunya wal akhirah. Cobalah engkau memulai untuk menyatukan antara dunia dan akhirat. Nah, kayak apa menyatukan dunia dan akhirat? Satukan dunia dan akhirat itu dalam pandanganmu. Kalau ada dunia, ada akhirat, disatukan dalam pandanganmu. Penguasanya siapa? Allah. Jawabannya kan Allah. Waj'alhuma fi maudi'i wahidin wamfaradin bi maulaka ajja wajalla. Karena itu jadikan keduanya yaitu dunia dan akhirat itu dalam satu tempat wahidin, dalam satu kesatuan. Wanfarada bi maulaka. Dengan kesatuan, ketunggalan di bawah kendali Tuhan engkau, maulaka aja wajala. Jadi kita tidak lagi memikirkan akhirat, tidak lagi memikirkan dunia. Yang kita pikirkan, yang kita renungkan adalah hanyalah pemilik dunia dan akhirat. Kalau orang hidup untuk akhirat katanya, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani hidup untuk Allah, hidup untuk Allah, karena Allah, untuk tujuan kepada Allah, subhanallah. Nah, masuk. Alhamdulillah Habib Muhammad Al-Habsi dan Habib Hasan Al-Kab, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah Biblah, menterusakan Bipena. Jadi karena dunia dan akhirat dijadikan satu di bawah kendali Allah, lalu bagaimana nasib kita di akhirat kelak? Tidak ada masalah, karena
kita bukan memperhatikan akhirat soal surga dan neraka. Itu tidak kita perhatikan. Kenapa? Yang kita perhatikan adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik daripada hari akhirat, subhanallah. Kalau orang memikirkan masuk surga kemarin, itu adalah orang awam. Kalau orang khawas, dia tidak peduli dengan masalah akhirat maupun masalah dunia, yang dipikirkannya hanya satu, oleh Syekh Ajibah disebut dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuannya lah. Jadi kembali diingatkan oleh Syekh Ajibah dalam syarah hikam beliau Ikazul Himam, supaya kita semua mengangkat derajat makom kita dari makom awam kepada makom khawas, yaitu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sholat? Karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita naik haji? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Niatnya tetap lillahi ta'ala, tapi isinya usholi fardhal maghribi misalnya, ya kan? Usholi fardhal maghribi, sengajaku sholat maghrib salasa rakatin, 3 rakaat fardu lillahi ta'ala. Fardu lillahi ta'ala tetap, tapi maksud lillahi ta'ala adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang sekali merubahnya. Lalu kita setelah naik niat tadi itu, lalu kita mengamalkan amalan orang ahli ma'rifah. Amalan ahli ma'rifah. Amalan ahli ma'rifah itu ialah sebagaimana dikatakan Syekh, hanya konsentrasi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Waftagu wajhullah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Uryanan min haitsu qalbika bila dunya walal akhirah, subhanallah. Apa yang kamu lakukan tuh harus uryanan, bertelanjang bulat. Nah, apa dan telanjang bulat maksudnya? Telanjang bulat uryanan, bertelanjang. Jar Syekh Abdul Qadir ini bertelanjang. Apa tuh? Telanjang di sini maksudnya ikhlas. Uryanan, bertelanjang ini artinya ikhlas. Bertelanjang ini artinya dengan ketidakmampuan apapun pada diri, tidak membawa apa-apa. Bahasa Banjar tuh selang. Iyalah, bahasa Banjar selang lah. Nah, bahasa Indonesianya apa nih? Bahasa Indonesianya apa selang nih? Nah, nekat. Nekat. Pokoknya hanya tahu dengan Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Hasbiyallah. Cukup aku berpegang, berpedoman kepada Allah. Waqafa billahi syahida, waqafa billahi wakila. Cukup aku berpegang Allah sebagai saksinya. Cukup waqafa billahi wakila, Allah sebagai wakil, subhanallah. Dalam agama kita itu diajarkan seperti itu kan. Nah, ini benar-benar di dalam kiblat hatimu. Nah, tapi di dalam kiblat hatimu, tidak perlu anda bertelanjang, ambil lepaskan baju misalnya telanjang, bukan seperti itu, ya kan? Nah, orang seperti itu ya bodoh namanya, tidak memahami, itu memahami johir, tidak memahami kolbi, ya. Tidak dengan menggunakan makna. Manusia yang paling mulia yang bisa memahami bukan hanya johir, tapi pada makna batin. Kalau orang melihat johir saja, itu tidak cerdas lagi menurut agama. Itu tidak lagi masuk dalam kategori orang yang memiliki derajat yang tinggi. Tetapi orang yang bisa memahami johir dan batin sesuatu itu, itulah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang benar-benar bertakwa. Tidak perlu contoh kalau lah. Nah, ada perlu contoh. Kalau johirnya bahaya. Contoh. Ini kisah orang Bubu Mulan Pang lah. Nah, sedikit mengkisahkan supaya jangan kita kesana tergelincir. Ada bipe, orang nuker anu, nuker handphone. Jadi jangan mau jual handphone nih, pas ada Rudi lah. Nah, ada keluarga datang dari Barabaya-nya, pekerjaannya jualan handphone. Jadi pak, saya jual kisah handphone. Ada jualan handphone, datang orang-orang darat, orang kampung datang. Ada anu gajar, handphone gajar. Ada gajar, ada yang berjualan nih kan. Yang penjual ini ada merek apa anak? Merek Samsung. Oke. Berapa harganya? Tuh 1.700.000. Ya.
lengkap lah itu, suruh lengkap. Nah, aku ada uang jaring pembeli ini 1.500.000 ya, biar aja dikurangi apakah? Oh, kayak itu dikurangi memori ke SIM-nya, dikurangi lah. Nah, itu kan lengkap, lengkap. Pian ada aja lebih si SIM-nya apa aja? Oh, ada aja aku aja SIM. Memori ada juga aja. Aku kawa juga pikir, berarti memori ku kawa ada aja aja. SIM-nya adalah apa aja? Jar yang menjual nih. Dah apa yang mau lorakan ke dompet? Soalnya SIM apa? SIM Ci, lorakan. Yalah. Nah, SIM card-nya apa aja penjual? Ini SIM, nikat kelajar, kartu nikat kelajar. Kartu. Hah? SIM. Bingung penjualnya, bingung. Ayo. Dikatakan apa? Bodoh kah apakah? Hah? Nah, itu adalah orang yang memahami johir. Ya kah? Nah, bila memahami johir itu seperti itu, bingung si anunya siapa? Si penjualnya. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita memahami dalam hari-hari diajarkan, sudah tahu yang dimaksud kalau di tempat handphone, ya kalau ada orang penjual handphone menanyakan tentang SIM, pas SIM card, itu maksudnya adalah SIM pada memori. Nah, begitu kan, bukan SIM nang surat izin mengemudi itu lain. Nah, ini maksudnya lah. Nah, bertelanjanglah hatimu. Nah, sekarang diterjemahkan itu. Berarti ikhlas, putih. Bila dunia walal akhirah, tanpa ada lagi pikiran dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, guru anu datang lah, guru siapa? Jenal Arifin. Nah, ini Al Arif bilah. Amin. Salim. Ya, pada Allah. Alaikar sekarang kasiran. Silakan duduk. Tepadal. Bijanibi. Silakan. Tepadal. Nah. Nih, Siti Jenar. Siti Jenar. Aku nih, kalau Siti Jenar lah. Aku nih jadi Siti Jenar, aku njak lah. Engkau kan belakang. Oh, mau aja jadi Siti Jenar, Siti Jenar. Pun aja. Ya kah? La tuqbalu alaihi illa mujarridan amma siwahu. Ketahuilah kata Syekh, tidak akan diterima dirimu itu di hadapan Allah tanpa engkau telanjang bulat. Nah, ya Habib, betelanjang kah kita di hadapan Allah? Maka sholat salah, telanjang tidak sah. Maksudnya hatimu ikhlas, kosong dari keinginan-keinginan duniawi maupun keinginan ukrawi. Masya Allah, dunia maupun ukrawi, dunia dan ukrawi. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu nih. Apa yang dicari di hadapan Allah? Wala tataqayyadu bil khalqi anil khaliq. Yaitu engkau tidak lagi menghilangkan di hatimu adanya perasaan keterikatanmu dengan dunia. Nah, pertanyaannya yang timbul, bagaimana keterikatan dengan dunia itu? Ini banyak salah orang memahami ini, maksud Syekh ini. Ya Pak, habis membaca kitab Sidin, mendengarkan kitab Sidin kah? Habis itu bekerja, berhenti. Jadi pegawai negeri, berhenti jadi pegawai negeri. Pulang ke rumah langsung bahaluat. Oh, tidak tahu lagi anak, istri, rumah tangga, tidak tahu lagi. Banyak dulu begitu. Oh, asik, bahaluat. Tahun-tahun berapa apa di kampung tuh apa biasanya kayak itu? Mahaluat dia. Nah, itu kenapa belajar tanpa guru itu membahayanya tuh. Iyalah. Nah, belajar tanpa guru, pakai otak, pakai pikiran serangan. Perhatikan dulu habis-habis. Jangan langsung disambar. Yang disambar lu salah. Ada palu Bipe ke Jakarta. Ini salah sambar nih lah. Keingetan salah sambar, paksa berkisah kita nih. Salah ambil, salah pemaknaan. Disangka ini langsung pulang ke rumah, langsung tinggalkan segala urusan dunia. Masuk hutang, tinggalkan juga, Pak. Nah, ada contoh. Rupanya Palu ini ke Jakarta, turun dari bandara. Wah, dasar luar biasa aja Jakarta nih. Bandaranya aja kaya benernya. Rugi aku kada tidak kencing di anu nih dia Pak. Di WC bandara ini rugi aku kada kencing, kencing ya Bibi. Kencing.
pas kencing itu, pas kencing sakit parut. Apa? Langsung aja no BAB kan. Sekarang ada di sebelah apa nih? Di sebelah WC di bandara tuh anu kelak. Berlapis-lapis kayak itu kelak. Nah, jadi kedengaran orang bicara tuh. Hei. Lo ya, apa kabar lo ya? Lo tuh kan bahasa Betawi. Kalau Jakarta tuh orang Betawi lah. Wah. Manggilku kok aja Paloy. Ini nama Paloy kan. Lo tuh pina Paloy kan. Hei. Bagus saja bro, bagus saja, kabar kok jahat palu ini, jawab, di samping WC nyahut. Lagi apa nih jahat di anu di sebelah, wah sama ya jolong situ jahat lagi apa, daripada di sini jahat. Habis itu di sebelah WC ini, aku hendak berkunjung ke tempat ikam lah jahat, ke tempat anda, aku mau berkunjung ke tempat anda, wah kenapa jadi berkunjung ke tempatku, kata palu ini kan. Jangan mau kesini aja Pak Loy, ujar Pak Loy ini kan, jawab orang ano. Habis itu ya Pak Loy, anda jangan pergi kemana-mana kalau saya kunjung ke tempat anda lah, jar orang di sebelah itu, kata orang sebelah itu. Apa aja Pak Loy, oh ya, jangan kesini aja Pak Loy. aku selesaikan dulu ano, urusan kita dulu jar, ujar Pak Loy ini kan. Soalnya nyahut orang ini, dasar bodoh ya, menyahut terus orang anu aja, berbicara aja bingung ya Palu ini benaik kayak ke atas anu tuh, sekalinya orang berteleponan juga. Orang berteleponan bipa ya, kali ini sebelah ada mencari Palu Pak, ada bukan mencari Palu ya, ada orang berteleponan kalinya di sebelah WC paham lah. Nah alhamdulillah, salam Alaika Habib Faisal dan Habib Faisal Alkap dan Habib Abdurrahman Alkap kah? Asegap lah, alhamdulillah. Mengkader kalau sering kesini Bipe hafal kita nama pian. Alhamdulillah. Nah, sidin aja dari jauh-jauh teh hujan datang aja. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi, Bib? Nah, jangan ya, sekali lagi diulang-ulang tidak mengapa, asal sampai mengerti kita memahami. Jangan ambil kesimpulan langsung, sambar langsung, ambil langsung, tancap gas langsung, jangan, hati-hati, itu tidak sabaran tergesa-gesa. Karena itu di hati kita menghilangkan keterikatan diri kita. Maksud telanjang itu ternyata adalah keterikatan dengan dunia. Bagaimana orang terikat dengan dunia itu? Iyalah, orang yang terikat dunia itu ialah yang pikirannya menganggap dunia ini bisa menolongnya, dunia ini bisa membantunya. Contoh, kemarin dikisahkan bagaimana orang yang sudah terikat dengan dunia itu. Di pikirannya, kalau dia berteman dengan orang kaya, maka orang kaya ini nanti bisa membantu dirinya. Iyalah, terikat dengan apa itu? Terikat dengan dunia. Ya, kalau diancam oleh bosnya, bos di mana di perusahaannya, awas, bila tidak mengerjakan ini, anda akan kupecat. Oh. Disuruh bos apa? Disuruh bos minum-minuman keras. Kalau tidak minum-minuman keras, kupecat. Akhirnya takut minuman keras. Itu berarti orang yang terikat dengan duniawi namanya. Ya kah? Nah. Ketakutanan kita terhadap sesuatu dalam kehidupan ini, itulah yang membuat kita terikat dengan dunia ini. Maka bagaimana kita berpikiran untuk bebas keadaan itu? Bahwa semua alam semesta ini bergantung kepada Allah. Bukan kita bergantung kepada mereka. Cukup letakkan hatimu seperti itu. Bagaimana caranya meletakkan hati seperti itu? Itu yang dipentingkan. Dengan penyakit terikat enggak kita? Awas ya dokter, kayaknya di 3 bulan lagi meninggal dunia pian nih Pak aja. Nah, ayo, percaya atau tidak pian? Ketakutanan 3 bulan enggak meninggal dunia, akhirnya takut luar biasa. Jangan berlebih-lebihan.
Orang yang terikat dengan dunia itu akan berlebih-lebihan dalam hidupnya. Karena dia merasa hebat punya teman gubernur, maka akhirnya gubernur itu dianggap segala-galanya bagi dirinya. Nah, ini orang terikat. Ada kan orang putus asa seperti itu kan dalam hidup. Maksud saya, ketika engkau menghadap Tuhanmu, hilangkan segala urusan-urusan keterikatanmu dengan dunia. Di dalam pandangan ilmu tauhid, pada saat kita memasuki menghadap Allah, waktu sholat, ya kan, waktu beribadah, waktu zikrullah, waktu naik haji, waktu apa lagi, waktu puasa, waktu membaca Al-Quran, lepaskan segala keterikatan itu, kata Syekh maksudnya. Kembalikan norma yang sesungguhnya, hanya Allah lah yang bisa membantu diri kita. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kepada diri kita. Apabila kita mendapatkan ridho Allah, itulah segala-galanya bagi diri kita. Nah, kalau bahasa kemarin juga dalam bahasa lain ada Allah qaim dalam pandangannya. Allah qaim. Allah maha hidup, bahwa segala sesuatu justru bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam darahnya dia melihat ada Allah, maksudnya kebesaran Allah. Darahnya bergantung kepada Allah. Dalam di tangannya, kulitnya bergantung kepada Allah. Bergantung dengan pian gak pak? Bergantung dengan Allah kah? Tubuh pian. Kalau dalam bahasa ilmu tauhid, dalam kitab Aqidatul Awam Syekh Ali Marzuki, mungkin pian pernah belajar ilmu tauhid Aqidatul Awam sifat 20. Segala sesuatu di dunia ini tidak memberi bekas, katanya. Ya kah? Illa biiznillah, kecuali karena izin Allah. Itu maksudnya. Jadi masuk situlah. Tidak memberi, misalnya ada api membakar. Itu kan? Nah, bila Bapak masih memahami api itu yang membakar, itu jatuh kepada sebab yang bukan sebab Allah namanya. Tapi harus dipahami, ketika api membakar, itu api itu membakar karena tergantung dengan kehendak Allah. Kenapa dia terbakar? Karena tergantung izin Allah. Kalau tidak diizinkan Allah, tidaklah dia terbakar. Nah, itu. Maka apa buktinya? Buktinya ada api sedang membakar, tidak terbakar. Siapa contohnya? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dalam hari-hari bang, banyak aja lah. 5 menit masaknya. Ya lah, bakar ready ano. Di mana? Di kompor. Lah, keluar. Kita lihat airnya sekalinya, Pak. Hilang airnya. Diambil orang. Ada masak-masak ada. Nah, kawan tidak tahu di kos. Ambilnya, ada airnya, ambilnya bawanya ke dalam. Ya lah. Pas kita melihat, kita memperkirakan 5 menit kemudian masak. Ternyata tidak masak. Kenapa? Diambil teman. Ya, Pak. Nah, ini contoh. Dalam konteks yang lain, Syekh Abdul Qadir Jilani menggambarkan pengertian yang tadi diperluas beliau, ketidaktergantungan kita pada dunia maupun akhirat. Waja'allahuma, jadikanlah keduanya wahidun, satu saja. Siapa satu itu? Di genggaman penguasa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita lakukan dalam beribadah. Kalau bisa lagi, dalam kehidupan sehari-hari kita yakinkan di dalam hati kita. Nah, ya kah? Kayak apa tuh? Bisalah, pahamlah. Namun tidak bisa paham, bagaimana ya? Sedikit lagi lah. Ikta hajihil asbab waqla hajihil arbab. Maka potonglah, tutuplah segala sebab-sebab yang ada. Ingatlah sebab yang utama itu tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa
tanpa bertentangan dengan yang zahir. Nah, kayak Pak, bertentangan zahir. Contoh, api. Api membakar. Katakan aja, enggak apa-apa membakar. Tapi di dalam hati, api itu membakar karena izin Allah. Hah, gitu. Jangan ditentang kalau ada orang ngomong, api membakar, kata orang. Tidak membakar api. Wah, karena ditentang orang, coba aja jauh orang. Nah, ya Pak. Wah, gimana? Neraka akan membakarmu. Wah, neraka tidak membakar. Dalam hati, neraka membakar bergantung izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak apa-apa masuk neraka kalau apinya tidak membakar. Tapi enak masuk surga juga peng daripada masuk neraka. Ya lah. Nah. Berarti surga dan neraka itu siapa yang menentukan? Allah, alhamdulillah. Karena itu tidak perlu kita perhatikan produk Allahnya. Produk Allah lah surga neraka tuh. Iyalah. Yang kita perhatikan siapa? Pemilik daripada surga dan neraka. Nah, ini maksud Syekh nih. Karena itu bersunyilah dirimu dari ketergantungan terhadap kehidupan ini. Jangan berpikir kalau aku tidak misalnya jualan baju. Kalau aku tidak jualan baju, pasti aku ini tidak bisa hidup. Nah, ini orang yang hilang tauhidnya. Ini orang yang hilang dirinya. Ini orang yang jauh dari Allah. Meskipun sholatnya bagus 5 waktu, meskipun ibadahnya kuat membaca Al-Quran malam hari, meskipun tiap malam sholat tahajud, tapi di pikirannya, di otaknya, di hatinya seolah-olah kalau dia tidak berdagang baju, kebetulan usahanya jualan baju, maka dia tidak bisa makan dan tidak bisa hidup. Di hatinya seperti itu. Orang seperti ini samalah orang yang bertuhan kepada baju, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini hatinya kotor. Kotor hatinya. Kenapa kotor? Mengisi kekuasaan di hatinya dengan baju, bukan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mafhumlah. Alhamdulillah. Faj'alid dunya li nafsika, maka pada saat itu dunia itu bisa engkau genggam di dalam hatimu. Tergantung dirimu saja dunia itu. Wal akhiratu liqalbika. Dunia itu zahirnya, sedangkan akhirat itu di hatimu. Tetapi wal maulaka sirruka, tetapi Tuhanmu di dalam sirmu. Nah, ingatkah zikir sir? Ingatkah zikir sir? Ingat ya kelak? Kemarin tentang zikir sir. Zikir sir itu apa? Muraqabah. Zikir sir ialah muraqabah wa muqasyafah. Muraqabah artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sirmu tetap ada Allah. Oke lah di hatimu ada urusan akhirat. Oke lah di johirmu ada urusan dunia. Tetaplah bekerja seperti biasa. Jualan ke pasar, jualan baju silakan. Yang bekerja di kantor silakan. Yang tidak bekerja silakan. Mana kalau yang tidak bekerja? Ya kah? Yang jadi petani silakan. Seperti biasa, seperti biasa. Tapi di hati ada kesimpulan. Hidup ini setelah dunia ini pasti di akhirat. Dan yang menentukan nasir, sir kita, yang menentukan hidup dan mati kita, kita hanya bergantung kepada Allah. Bahkan kehidupan makhluk ini bergantung hanya qaimnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sempurnalah cara memahami kehidupan. Itulah inti lubabuddin, lub daripada agama, pokok daripada agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dimengerti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.